Kemudian udah pernah menikah? Oh, udah pernah. Udah pernah? Iya. Istri kemana? Istri lagi jomblo. Istri lagi jomblo? Oh, istri lagi keluar negeri. Keluar negeri. Ini ganteng banget, sumpah. Ayo lihat-lihat ke sini nih, Bang Dian, lihat dulu ke situ tuh. Tuh ganteng banget tuh. Cakep banget. Tuh, ini nih. Nih, keren tuh. Tuh. Ayo ada sini dulu, Bang. Nih. Keren kan? Walaupun dunia memandang sebelah mata, namun ku berharga di matamu. Hanya padamu Tuhan tempat ku mengadu semua apa yang sama kita beli baju, mau nggak? Pokoknya Bang Dian yang pilih sendiri, mau. Tapi potong rambut dulu, sama mandi, beli baju baru ya, mau? Oke, siap, deal. Yeah. Nih, abang, di sini ada toko baju nggak? Ada. Nih, Bang Dian mau kita makeover, kita mau potong rambutnya. Mandi terus pakai baju baru, setuju nggak bang? Bagus banget kalau beli baju baru. Ya tak kita mah tergantung. Kasih botak, mau dibotakin? Mau nggak? Deal ya, tos dulu dong. Pokoknya, nih teman-teman, sahabat Amerto, jadi Bang Dian ini ganteng banget, sumpah. Ayo lihat-lihat ke sini nih, Bang Dian lihat dulu ke situ tuh. Tuh ganteng banget tuh. Cakep banget sumpah. Bang Dian, Bang Dian yang pilih sendiri bajunya, celananya. Bang Dian kita makeover. Oh, ini kan mau lebaran. Iya. Oke? Okay? Iya, Bang Dian. Deal ya? Mau ya? Amin. Di sini aja nih. Hah? Bang Dian mau milih sendiri bajunya atau kita kasih duit beli sendiri bajunya? Kalau enggak oh dihilangin duitnya ya kalau dihilang enggak banyak yang misang sama mama kayaknya kalau mau dihilangin aja ada yang biar baru kan biar ganteng iya maksudnya kita nih kayak abang-abang ini kan ganteng-ganteng tuh model rambutnya abang juga boleh ya deal lagi dong deal lagi deal mantap udah berapa kali mau baru datang takutnya demam oh iya enggak ini Bang Dian kita pasti sehat Bang Dian Bang Dian ganteng iya cakep banget keren hidungnya mancung bertiga enggak apa-apa ya bego enggak apa-apa oh itu sebelah situ tenang aja di sebelah situ ayo sebelah situ kita gitu.
sini. Nih, kita foto dulu. Kasih gaya metal dong. Nih, keren tuh. Tuh. Ayo ada sini dulu, Bang. Nih. Keren kan? Wah. Sekitar itu tadi rumahnya di mana? Sekitar 100 meter dari sini ya? Iya. Iya. Bang, ini enggak apa-apa potongin rambut di sini. Kenapa ya? Oh, di sini aja di sampingan ada sana. Adem. Adem. Jawa, Bu. Enak adem di belakang warung. Di belakang warung. Oh, di belakang warung kita di sini kan orang. Ya. Belakang. Oh. Ayo. Mami jalan dulu anda. Kita soalnya di sini gak enak ramai orang gitu kan. Ayo nggak apa-apa boleh. Iya. Lebaran biar ganteng. Iya. Semangat Bang Golek. Iya. Iya dong. Wah oh, di sini enak ternyata nih, adem. Ah mantap benar sini. Ayo. Wah. Mantap banget. Hah? Kamarnya dulu, dari ke depan masih. Lokasi? Lokasi apa? Jadi kalau baru datang dan baru memberikan rasa cinta dan langsung diberikan surprise kejutan. Oh. Diberikan parfum namanya. Jadi ngerasa Bang Golek ngerasa sekarang ini lagi sedang diberikan rasa cinta. Karena diberikan surprise kejutan gitu ya. Iya. Iya, jadi kita kasih surprise kejutan. Kita jadi kami ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Bang Golek karena kita cinta sama Bang Golek. Iya. Sayang. Jadi baru datang ini jadi enggak bisa menikah, jadi enggak dikasih tahu. Iya. Oh enggak. Iya. Aku nih aku fotonya maaf ya biar enteng. Oh rambutnya. Iya, maaf ya. Oh iya. Baik. Nama Tuhan Yesus. Oh. Semuanya itu Bu, dikira Bu. Iya. Pokoknya Bang Golek tenang aja. Bang Golek nanti habis ini tampilan baru, penampilan baru. Oke? Jadi tambah ganteng. Ya kan? Bang Golek kan ganteng. Tambah ganteng nanti. Pokoknya penampilannya baru nanti. Kenapa? Sangat bahagia atau bulan belakang itu? Kita memberikan rasa cinta terus buat Bang Golek. Oke. Ganteng kan Bang? Wah. Baru ini keren. Baru udah selalu foto sebat kan? Ya. Kamu saya udah diajaknya jadi mau. Ini udah berapa tahun? Udah lama ya? Ini ya, mic-nya satu nih ya? Ah, ini mic-nya ambil. Ambil aja. Ya Bang, jadi tawarin sama orang Naskar, mau potong rambut, mau kabur. Kabur ya? Ya, like ayo like, saya potong rambut, gak mau. Baru-baru ini doang mau potong rambut. Itu lihat tombenya. Iya, banyak banget. Aduh, gantengin bagus banget. Iya, kan itu berat kasihan juga. Wah, buat kirim ke Jomo. Mama. Jomo keren. Ini emang pakai sepatu terus ya? Ya, sepatu kita kurang apa? Ganti begini-gini aja sepatunya. Bang ya, disuruh potong kemarin kita mau ya. Jangan deh ketua warung enggak mau nyiapkan buat itu enggak ada. Dikasih tawaran 3 juta enggak mau. Enggak mau. Baru ini apa yang mau bilang tuh kali. Iya. Ya, kalau orangnya rambut tawar itu kalau orangnya baik enggak mau. Iya. Soalnya emang kayak ya yang ngajakin ya harus bilangnya si jawara mah. Emang harus ini kan pelan-pelan. Ya. Kalau pelan pasti bakalan ada aja. Iya. Baru kali ini. Ya kita berharap sih habis dipotong rambutnya siapa tahu ada pemulihan yang bagus ya. Pastikin ya, pastikin dulu.
kecewa tuh. Wah, kasihan kulit kepalanya sampai kayak gini. Sampai berdarah kulit kepalanya nih. Tuh, karena ada kutu kan tuh. Ada kutunya tuh. Iya banyak. Tuh, kutunya sampai itu. Kalau udah ganteng enak. Nanti nggak dikenalin, nanti bangling. Wow, kutunya nih. Bapak dan Ibu tahu, mau dikasih Bapak Ibu, nanti aku antar. Bapak dan Ibu lagi kerja. Ambil. Oh, lagi bekerja. Oh, udah almarhum. Oh. Maaf bang, begini ya nunduk ya. Kasihan luka-luka kepala karena digigit kutu. Berdarah karena dimakan kutu. Kasihan. Kasihan banget. Awas ini. Jadi ini kepalanya sampai peyang gara-gara rambut. Ini belum selesai. Ambil dulu duitnya, pegang. Jadi sampai peyang bentuk kepalanya. Iya. Ini karena berat. Dari mana kau dijual berat? Iya. Iya. Jadi aromanya benar-benar kayak karpet yang puluhan tahun gak dicuci. Berat. Ini kepalanya sampai peyang nih. Dulu satu tongkrongan. Sama saya. Masih zaman yang utang juga. Bentuk. Enak ya? Enteng kan? Iya. Ada nggak kepala saya? Kepalanya? Iya. Ada. Nanya dia ada nggak kepala saya? Ada itu. Sini potong dulu kukunya. Ini bisa dibuka nggak nih? Buka aja. Iya ntar. Oh, enggak, masih kendor. Enggak apa-apa. Kecuali kenceng banget baru kita khawatir. Nomor berapa sepatunya? Nomor 40. 40? Iya. Bang Gole. Nama aslinya Dian. Ganteng banget. Aduh lupa cukur kumisnya. Tar dulu. Besok aja. Kalau punya duit, kita kasih ke Bapak. Kalau punya duit, kasih duitnya ke Bapak, ke orang tua. Oh iya, saya umur berapa tahun sekarang bang? 16? Oh, umurnya baru 16 tahun.
tepuk kakinya. Ini. Yang sepatu belum kasih. Ntar aku beliin sepatu. Ya. Pinjamin sandal dulu. Ya, ya Pak Cik. Besok aja saya. Hah? Besok aja. Besok aja, Cik. Sekarang aja beli. Sekarang aja beli sepatu. Ayo berangkat yuk. Ayo berangkat yuk katanya. Tapi mandi. Tunggu dulu cari kamar mandi. Ayo berangkat yuk. Cari kamar mandi. Ayo kamar mandinya. Bagus kan? Kamar mandinya bisa jalan kaki dari sini. Bisa jalan kaki? Jalan kaki bisa? Ayo Mi. Jangan buru-buru jalannya. Hah? Oh. Ada sabunnya enggak? Tunggu dulu. Tunggu, ambil baju dulu itu. Kamu udah enggak bagus loh, Bang. Oh, besok aja. Dompetnya di mana dulu, Bang? Dompetnya mana dompet? Baju celana. Sabun mandi. Oh. Baju sama celana. Di mana tuh? Kita mau mandi kamar mandi. Ayo, besok aja. Oh, sekarang aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita mau ke mall. Oh, mau ke mall. Mandi dulu baru ke mall. Iya. Kalau belum mandi gimana mau ke mall? Begini aja. Tunggu. Ayo kita nih sama ayo, Mas Bro. Ya. Nggak mau mandi. Tunggu. Bang. Udah enggak ada ya. Ini dekat dia, ya. Ayo. Habis mandi kita ke mall beli sepatu. Ya. Habis mandi kita beli itu beli sepatu. Ini ada rambut di situ. Biar enggak gatal yuk. Biar enggak gatal. Lebaran. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih atas apresiasi. Apa dibawain air aja ya? Ya. Bawain air ke sini ya. Ya udah kita nunggu di sini deh. Oh, di sini. Oke deh. Nunggu sini deh kita deh. Ya di sini ya. Nah, ganti baju. Biar keren. Di sini aja kita duduk yuk. Sini aja duduk. Sini duduk aja sini. Udah di sini. Ayo sini. Ayo duduk bareng sini. Bareng. Mana? Ayo duduk. Sambil ngerokok. Kalau sambil ngerokok diantem. Jadi nama lengkapnya siapa? Oh, Haji Dian. Iya. Oh, namanya Haji Dian. Iya, cerai sabar lagi berangkat. Kerja. Oh, namanya Haji Dian. Iya. Sepatu nih mau diganti ya, habis mandi ya. Besok. Umurnya berapa? 18. Berapa? 18 tahun. Iya. Udah nikah? Jomblo. Iya, jangan kasih hati jaringan. Oh, iya. Tas dulu dong, jomblo. Besok aja. Ah, nggak apa-apa. Yuk, nih, Kang Dian, dengerin dulu. Ini kan gatel-gatel nih. Biar nggak gatel tuh. Aduh, kasihan. Ini luka semua nih. Ya, nggak apa-apa. Ayo, aku gantiin bajunya. Nggak usah kalau nggak mau mandi, cuci muka aja. Oh. Kalau nggak mau mandi, cuci muka aja. Duduk. Ya, setidaknya ini kan kotor nih. Dibersihin dulu. Iya, duduk. Iya, duduk. Buka aja nih, ganti bajunya pakai yang baru. Buka aja dulu. Nah, ini keluarin dulu nih. Di kantongnya. Ambil aja. Enggak, buat abang, saya ngambil. Dipindahin. Ntar. Iya, cuci muka. Ini nggak pernah ngamuk, tapi kalau dipaksa mandi ngamuk. Percaya nggak? Kalau nggak percaya coba aja. Cuci kepalanya sayang. Ini aku guyur kepalanya deh, tunduk. Jangan. Enggak ini dicuci yang ini nih. Belum murim. Nih belum murim. Iya. Ya udah murim dulu deh. Murim dulu deh. Murim nih. Ayo.
Jadi kalau mulai yang lain jadi demam kan? Demam. Oh demam. Jadi demam saya jadinya ada di tante atau sus yang cantik, jadi saya nggak enak. Gitu. Nggak apa-apa. Oh. Mau mandi ya? Biasa. Kepalanya deh, kepalanya cuci kan? Kan udah lama tuh nggak keramas. Oh. Ini kutunya banyak. Oh iya. Pakai sampo dulu ya, mana gayungnya? Ya, tolong nggak? Sabunnya mana tadi? Di motor sabunnya. Nih. Kepalanya aja, kepalanya nunduk aja. Nih. Duduk. Nah, cuci. Ya terserah dia sama Demirto, senyamannya dia. Jadi dia kan punya keluarga di sini ya. Nanti biar kalau pulang di rumahnya kayaknya ntar keluarganya udah mau ini. Karena kan mungkin karena rambutnya panjang jadi keluarganya juga bingung mau mandinya gimana. Kalau keluarga sih udah ada sama abangnya doang. Ada sama abang. Abang ayahnya kagak ngopain, adiknya udah enggak ngopain. Oh gitu. Ayo orang sini, Bu. Sabun cuci muka. Nah, okay. Ayo cuci muka. Gak mau sih. Iya, ganteng. Cuci muka ya. Ganti baju ya. Besok katanya. Ganti baju ya. Pakai lepas ya lagi ada yang bilang dan bilangin. Nih, dinin, ayo. Ayo buka dulu sebentar. Diganti. Bajunya enggak ganti berarti. Itu ada baju tuh. Dapat lagi habis lebaran. Tuh, lihat tuh. Oh, macan tuh. Masih gambar macan tuh, ganti ya. Ganti ya. Pakai celana panjang deh. Duduk aja, aku bersihin. Dikebas dulu ya, banyak rambut. Buka dulu, ganti bajunya. Tuh. Kasian cibu bisa tidur. Gatel. Kalau itu lihat kotor banget tuh. Mandi ya. Insya Allah. Mandi yuk. Ini buka yuk, bajunya yuk. Ganti celana deh. Tuh baju juga tuh. Yuk, buka dulu bajunya yuk. Ya bang, bang boleh yuk. Nih, pakai celana panjang. Pakai celana panjang, yuk. Oh, iya, besok mulu. Gak mau diapa-apain, bukan murim katanya. Nih murim nih, cowok nih, mau nggak? Dimandiin sama dia. Dimandiin sama abang nih, coba. Kayak dia, ini karena aku cewek gitu kali ya. Tadi kan udah dibuka. Sampai jumpa lagi teman-teman ya katanya. Jadi nggak mau nih. Tapi ngeliat tuh di kedepan. Nggak mau nih. Ini nggak mau gak mandi nih. Kapan mau mandi? Insya Allah besok. Iya. Besok kita ketemu mau mandi ya? Mandi itu namanya? Mandi. Oh mandi air? Kan? Iya. Oh iya besok. Ya, kira buka atau gimana? Oh. Di kamar mandi maunya, ayo cari kamar mandi. Gampang katanya. Jadi terima kasih atas apresiasi. Oh. Terima kasih sama-sama. Gimana? Ya udah gini. Ini enggak jadi mau mandi nih. Beneran enggak mau mandi? Nanti. Katanya mau ke mall. Besok aja kayak papi. Papi besok aja papi. Demam lagi. Demam lagi papi dia. Ya. Ah dipanggil papi ya, papi. Ganti baju aja mau. Besok aja. Iya. Ganti baju aja deh. Ganti baju ya. Mau olahraga dulu ya. Mau olahraga dulu papi. Papi. Oh nanti mau berangkat kan ya? Mau aktivitas lagi kan bersama? Iya. Jadi saya berangkat olahraga dan kembali lagi malam mungkin ganti masuk lagi. Oke deh. Terima kasih. Iya. Ini beneran nggak mau mandi? Mandi om, nanti. Tuh aja. bajunya gambar macan lo. Pecinya jatuh lo. Iya. Mami kasih bagiin dulu bajunya mami. Ma.
Besok aja kali. Baju dulu mami. Coba so, celana panjang mau nggak? Mau celana panjang? Mandi ya? Mandi ya? Pijit-pijit dulu. Jangan tidur. Ganti baju dulu, ganti baju. Ya, ini dibuka. Buka dulu ini. Ganti bajunya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Nisa. Aku yang bantu, aku bantu. Yuk, yuk, yuk. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk. Lempengin dulu kakinya. Tangannya itu. Gak apa-apa itu. Oke, oke. Ah, sahabat Alberto. Sepertinya Bang Goleknya masih menolak untuk mandi, tapi puji Tuhan dia mau nurut untuk potong rambut. Dan ternyata informasi dari Bang siapa tadi namanya Bang? Abang namanya siapa Bang? Eko. 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 Dari apa? Iya, jadi Bang Peko tadi terima kasih sudah bantu ambil air, tapi ternyata nggak mau mandi. Nggak apa-apa Bang, ini adalah kesuksesan yang tertunda. Nanti kalau kita kesini lagi, kita ajak mandi. Besok katanya kan janji. Janji ya, besok ya. Besok aku kesini lagi. Jadi, menurut informasi dari Bang Peko, ini Bang Gole ini pernah ada yang nawar rambutnya 3 juta untuk dipotong, tapi nggak mau ya Bang? Dia nggak mau ya? Jadi udah beberapa orang yang mencoba untuk potong rambutnya Bang Gole, tapi nggak berhasil. Ketiga baru berhasil. Dia seneng tos. Oke. Iya. Jadi kebetulan Bang Gole ini warga setempat ya. Jadi kita berharap setelah rambutnya dipotong ada perhatian dari keluarganya. Oke. Bisa mandi. Gatel. Gimana nggak gatel? Bertahun-tahun itu rambutnya sampai sepanjang itu. Rambutnya mau diapain? Oh, dititip aja kayaknya Bu. Mau dititip? Iya. Dititipin kemana? Di atas aja. Di atas? Mau dititipin di atas. Oke sahabat Alberto, hari ini kita belum berhasil memandikan Bang Gole, tapi puji Tuhan karena sudah mau potong rambut, kita nanti pasti jumpai Bang Gole lagi. Kita terus berusaha nanti biar bisa mandi. Tapi kita berharapnya keluarganya bisa memberi perhatian setelah Bang Gole udah potong rambut kayak gini ya, udah bersih kepalanya. Oke, terima kasih sahabat Alberto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin, merdeka. Amin, merdeka katanya. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, mandi ya. Mandi ya. Di rumah ya.